Di muka Nabi ni ada satu urat marah. Urat marah tu duduk di antara dua kening ni. Ketika Nabi marah, urat tu kena naik sini. Dia naik ke atas. Oh, lagi handsome. Lagi marah, lagi kacak. Ha, dia lagi marah, dia naik. Ada orang kan? Lagi dia marah, lagi kacak kan? Dia naik dengan urat apa semua pula. Muka Nabi kemerah-merahan. Naik urat marah tu, maka sahabat tahu Nabi sedang marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan marah kecuali apabila agama ini dipermain-mainkan. Kecuali apabila agama ini dicabar. Kecuali apabila agama ini dihina-hinakan. Nabi marah. Oh, Nabi marah. Dan sahabat tahu Nabi marah sebab Nabi jarang marah. Ha? Jadi begitulah muka Nabi, keadaan Nabi di muka dia, mata Nabi hitam, kening Nabi yang hampir bersambung. Mulut Nabi yang besar, dhali'ul fami. Bukan bibir tebal tuan, lain lah. Bibir tebal lain, mulut besar lain, sesuai dengan rupa-rupa Nabi. Dan muka Rasulullah SAW bercahaya. Yang ini semua orang tahulah, muka Nabi bercahaya. Nur, ni hadut kata Nur Muhammad ni. Siapa dia yang nak bangkang bahawa nak muka Nabi bercahaya? Kalau dalam Quran disebutkan nur, itu merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasalnya Rasulullah itu seperti bulan yang mengambang. Seperti bulan yang mengambang. Tuan-tuan tahu dari segi apa? Wajhus syabah dia. Yang mengaji balaghah kan? Syabah musyabbah bi wajhus syabah. Sudut apa nak disamakan tu? Dari sudut apa? Kata para sahabat, Jabir ibn Samurah, satu hari dia berjalan. Berjalan tengah malam, bulan mengambang. Kemudian nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jabir bila tersampak dengan Nabi, dia tengok muka Nabi, dia renung, lepas tu dia tengok atas. Subhanallah. Pasal apa? Kerana bulan bila dia mengambang, ada cahaya tak tuan-tuan? Ada cahaya. Dia keluar cahaya. Bulan bila mengambang, cerah ni tuan-tuan. Dia cerah. Dia keluar cahaya. Maka kata Jabir ibn Samurah, aku tengok muka Nabi. Aku tengok bulan. Aku tengok muka Nabi. Demi Allah. Falahu wa indi ahsanu minal qamar. Demi Allah. Wajah Rasulullah ketika itu lebih indah dari bulan purnama itu. Tuan-tuan, bercahaya. Bercahaya bukan sebab putih. Memang kulit Nabi putih kemerah-merahan. Kulit pun ada 7-8 jenis kulit. Subhanallah. Nah, tiap-tiap orang ni, bangsa ni, Allah Ta'ala bagilah kan.